So dalam video kali ini saya akan tunjukkan cara penyediaan radas untuk eksperimen hukum Charles. Pertama, kita perlu ada tube capillary, minyak parafin, penitis, pembaris kayu 30 cm, tong, tuala dan penurun bunsen. Okay, langkah pertama ialah kita hidupkan dan nyalakan penurun bunsen. Kemudian kita masukkan sedikit minyak parafin ke dalam tube capillary. So kita anggarkan panjang minyak parafin dalam tube capillary lebih kurang 0.5 cm. Jadi kita kurangkan sedikit minyak parafin. Okey. So, saya tinggalkan lebih kurang 0.5 cm minyak parafin dalam tube capillary dan biarkan minyak parafin turun ke bawah. Okey, jika minyak parafin lambat turun, kita panaskan di bahagian hujung. Kita akan biarkan minyak parafin turun lebih kurang dalam 5 cm daripada bawah. Panaskan hujung tube capillary. Di sini minyak parafin. Kita akan panaskan di bahagian hujung sehingga kaca menjadi lembut dan kita akan kepitkan dengan menggunakan pengapit.